Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais al-Qarni ketika wafatnya, penduduk langit datang berbondong-bondong untuk mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat. Dan sampai-sampai penduduk desanya tidak mengenal kok banyak betul yang datang untuk melayat jenazah sahabat Uwais al-Qarni ini. Sebagaimana Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim ketika beliau wafatnya, dalam mimpinya beliau bercerita bahwa setelah wafat Nabi Muhammad dan penduduk langit diturun dari langit untuk mensolatkan dan mengantarkan jenazahnya di liang lahatnya. Makanya Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu sudah terkenal dari mulai awal kehidupan di dalam mimpinya, kemudian nanti juga akan terkenal sebagai pemimpin Pakistan dan pemimpin yang akan membebaskan manusia dari belenggu penjajahan dunia.